Assalamualaikum Tasha, Washin, Cik Dadida. Sudah cakap Cina pulak kali ni Cik Dadida ni. Okey, suara ni Cik Dadida buat nasi goreng 28 juta views. Tapi nama nasi goreng ni Cik Dadida bagi nasi goreng tapi tak goreng. Pasal apa nama dia lagu tu? Ha, jom kita masak. Nasi ni rasa dia sebiji lebih kurang sama macam nasi goreng kicap. Okey, so kita perlukan 2 ulam bawang putih, 1/2 biji bawang Holland, 1 biji kentang, 1 biji lobak merah, isi ayam, 2 ketul sosis dan semua bahan ni kita kena potong dadu. Bagi cukup rasa, serbuk lada hitam, sos tiram dan untuk kicap manis, Cik Dah guna kicap pekat dan last sekali 3 biji telur ayam. Untuk beras, Cik Dah guna 2 cawan beras. Saiz sukatan lebih kurang saiz macam ni lah. Okey, so mula-mula sekali kita basuh 2 cawan beras ni sampai lada bersih. Okey, so apa nak tahu tak sebab apa Cik Dah panggil nasi ni nasi goreng tapi tak goreng? Sebabnya nasi ni kita akan masak tapi bukan macam nasi goreng yang biasa kita masak tu. Nanti kita akan campurkan beras mentah, telur mentah, bahan-bahan yang kita tumis dekat dalam periuk nasi. Dan bila nasi ni dah masak, dia akan nampak sebiji, nampak macam nasi goreng. Sebab tu Cik Dah panggil nasi ni nasi goreng tapi tak goreng. Okey, lepas tu kita panaskan minyak dan kita tumis bawang putih, bawang Holland sampailah dia sedikit layu. Okey, sedikit layu je tau. Okey, lepas tu kita masukkan isi ayam dan juga sosis dan kita goreng sekejap. Okey, lepas tu kita masukkan kentang dan juga lobak merah. Okey, bahan-bahan ni semua sebenarnya terpulang kepada hangpa. Apa yang hangpa suka, hangpa boleh masuk. Okey, dan kita kacau sampailah bahan-bahan ni semua sebati. Kemudian kita masukkan 1/2 sudu lada hitam, 1 sudu besar maggi cukup rasa, 1 sudu besar kicap manis. Dan last sekali 1 sudu besar sos tiram. Dan kita kacau semua bahan-bahan ni sampailah dia sebati. Okey, lepas tu kita masukkan 2 cawan setengah ayam. Yang ni bergantung pada beras apa yang pengguna. Masukkan garam secukup rasa dan kita kacau biar bahan-bahan ni semua mendidih sekejap. Lepas tu terus je tutup api. Okey, so jadilah macam ni. Okey, lepas tu kita masukkan bahan-bahan ni semua dekat dalam periuk nasi. Kemudian masukkan beras yang kita dah rendam tadi. Okey, lepas tu kita ratakan beras tu dekat bahagian atas. Okey, lepas tu kita letak telur dekat bahagian atas beras tu. Telur ni memang Cik Dah dah pecahkan siap-siap sebab takut nanti ada telur yang busuk. Okey, lepas tu kita masak nasi ni sampailah dia masak. Okey, so bila nasi dia dah masak, hampa nampak tak? Color nasi tu nampak sebiji macam nasi goreng. Sebab tu Cik Dah panggil nasi ni nasi goreng tapi tak goreng. Okey, lepas tu nasi ni kita kena gemuk. Mula-mula waktu nak gemuk ni memang nampak macam keras sikit nasi ni sebab telur-telur tu dah melekat dekat nasi tu. Okey, so kita kena gemuk sampailah telur-telur tu hancur dan bercampur rata dengan nasi tu semualah. Okey, so dah siap kita punya nasi goreng tak goreng. Ni lah nasi goreng yang 28 juta views tu. Okey, so untuk nasi goreng 28 juta view ni Cik Dah makan dengan ikan goreng tepung yang Cik Dah dah goreng tadi. Kemudian Cik Dah nak makan dengan kucai dan juga tauge goreng. Dan last sekali sampai ikan bilis yang ni mok yang masuk. Okey, so jomlah kita start makan dan kita rasa macam mana rasa nasi goreng 28 juta views ni. Okey, so selamat mencuba kepada hangpa semua dan jom kita start makan. Okey, so ni lah nasi 28 juta view dekat YouTube. Ha, ni hari ni Cik Dah try buat. Kita tengok macam mana rasa dia. Nampak ke tidak? Okey, so jom kita start makan. Kita tengok macam mana rasa nasi 28 juta view dalam masa sebulan. So kita rasa nasi dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa nasi ni sebiji lebih kurang sama macam nasi goreng. Siapa biasa buat nasi goreng kicap? Macam tu lah rasa dia. Okey, apa yang menarik minat Cik Dah untuk buat nasi ni? Okey, yang pertama, sebab Cik Dah sendiri tak pernah terfikir tau nak masak nasi dengan cara macam ni. Kita pecahkan telur dalam nasi yang mantap dan kita masak kat dalam rice cooker. So, benda tu menarik minat Cik Dah untuk tengok macam mana hasil dia, macam mana rasa dia. Okey, sebab tu lah Cik Dah try buat nasi 28 juta view ni. Tapi rasa dia, macam Cik Dah cakap tadi lah, rasa dia lebih kurang sama macam nasi goreng. Bukan lebih kurang sama, tapi sama macam nasi goreng. Rasanya hampa pun tak pernah terfikir kan nak masak nasi dengan cara macam tu. Waktu first time Cik Dah tengok video tu, Cik Dah rasa macam,
tak apa rasa nasi tu. Telur mentah kita masukkan dekat dalam poyok nasi dan dimasak bersama-sama dengan nasi. Apa rasa? Oh, sebab tu cik dia buat sebab nak tahu rasa dia kan. Rupanya dia dah siap. Rasa dia macam nasi goreng. Tapi seriously cik dia tertarik dengan cara dia masak nasi tu. Sebab cik dia sendiri tak pernah terfikir untuk masak nasi dengan cara macam ni. Sebab itulah dia punya tajuk video dia, "Since I know that rice can be cooked like this." YouTuber 28 juta view ni, seriously dia memang kreatif gila. Memang sangat-sangat kreatif. Okay, so hamat mencuba kepada siapa yang nak buat nasi 28 juta view ni. Seriously, rasa dia, cik dah rasa macam nasi goreng je. Okay, tak ada apa-apa yang sedap sangat pun, biasa saja rasa dia. Okay, rasa macam kita makan nasi goreng kicap, ha, macam tu. Cuma dia punya cara masak dia tu lah, unik, kreatif. Ha, itu yang menarik minat orang untuk try buat benda ni. Okay, so insyaAllah jumpa lagi untuk next video. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share video ni. Dan bye. Assalamualaikum.